sehat, salam Adiwiyata. Perkenalkan nama saya Jenny. Dan saya Latifa. Dan saya Farah. Dan saya Asti. Kami siswa SDN 023 Samarinda Utara hari ini akan menyampaikan kampanye mengenai gerakan peduli lingkungan yang dilaksanakan SDN 023 Samarinda Utara, tepatnya yaitu di sekitar lingkungan sekolah di perumahan Solong Durian RT 25 Kelurahan Sampaja Utara Kecamatan Samarinda Utara. Buanglah sampah tepat pada waktu dari pukul 6 sore sampai 6 pagi di tempat pembuangan air terdekat. Pilahlah sampah di rumah dibuang ke tempat pembuangan air, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik seperti kulit buah, sisa potongan sayur, kulit bawang bisa dijadikan pupuk kompos padat dan cair untuk pupuk tanaman. Sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik, plastik deterjen, dan sisa plastik kemasan lainnya, kardus, kertas, atau buku yang tidak terpakai, dan botol kaca bisa dijual ke pengepul atau pemulung. Hematlah dalam menggunakan energi listrik dan air dengan cara mematikan lampu dan keran air jika tidak digunakan. Gunakan air bekas wudhu untuk menyiram tanaman. Gunakanlah seng putih atau bening yang tembus matahari untuk menyinari ruangan. Selalu cabut charger HP setelah selesai mengisi daya. Selalu gunakan tutup wadah saat memasak.